penanganan COVID-19 ini memang ada beberapa hal yang kita ingin lakukan, antara lain bahwa untuk Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit Bunda itu dijadikan rumah sakit rujukan oleh pasien-pasien dari RSUD. Karena khusus rumah sakit RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah itu difokuskan untuk merawat pasien-pasien yang khusus penanganan COVID-19. Nah, untuk Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan, ini menggunakan BPJS. Dalam hal ini, khusus penanganan terhadap orang asli Papua, karena orang asli Papua menggunakan KPS. Untuk itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan mengeluarkan SIP, Surat Izin Praktek Dokter, di mana seluruh orang Papua yang mungkin nanti dirujuk ke Rumah Sakit Bunda atau Rumah Sakit Angkatan Laut dengan menunjukkan rujukan, itu akan dikonversi dengan menerbitkan SIPD, itu Surat Izin Praktek Dokter, yang kemudian nanti dikonversikan untuk dikembalikan atau dibayarkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Jadi bagi masyarakat Papua yang mungkin dirujuk ke RSUD, itu langsung ke Angkatan Laut atau ke Bunda, yang nanti kemudian dialihkan dari KPS, disesuaikan dengan standar atau sesuai dengan BPJS, supaya konversinya sama, demikian.